Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama jajaran pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar kegiatan Safari Ramadan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin malam di Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Karang, Kecamatan Pakeulu. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muaro Jambi mengatakan acara ini merupakan salah satu acara rutin tahunan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi setiap bulan suci Ramadan. Acara ini juga menjadi ajang menjalin tali silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan masyarakat setempat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tentu hadir di sini dalam rangka Safari Ramadan. Dan tentunya tujuan Safari Ramadan ini untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu di desa Kota Karang ini. Dan tentunya hari ini tanggal 21 Mei, besok tanggal 22 Mei, bertepatan 1 tahun pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, Ibu Bupati dan Wakil Bupati memimpin daerah Kabupaten Muaro Jambi. Mohon sekali Ibu doanya terus Bapak, dukungannya agar kami selalu kuat, selalu sehat untuk dapat memimpin Muaro Jambi. Selain itu, acara ini juga bertujuan sebagai ajang komunikasi langsung antara masyarakat bersama pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, di mana pemerintah kabupaten bisa langsung menyerap dan mendengarkan keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Untuk selanjutnya akan menjadi program kerja Bupati Mas Nahbusro dan Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno ke depannya. Wakil Bupati juga berharap ke depannya bersama Bupati Mas Nahbusro dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Wakil Bupati juga menghimbau agar dapat menjaga kesatuan dan persatuan serta kerukunan dalam bermasyarakat. Di akhir acara, Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan kepada Masjid Al-Ikhlas serta memberikan santunan bagi anak yatim. Ulama jesi pandai, peraturan negara, apel khusus yang terhormati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, dan juga terminasi lain. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. الحمد لله رب العالمين